Assalamualaikum. Selamat petang kepada penonton-penonton ataupun subscriber-subscriber Azaz 30 Channel. Semoga anda berada dalam keadaan sihat selalu hendaknya. Amin. Lama dah aku tak buat video. So, video kali ni nak buat perubahan kepada RS150 aku. Untuk projek hari ni, projek yang kelima kalau tak salah aku. Projek aku akan tukar mono. Tunggu mono apa yang aku pakai. Jom kita unboxing. Thank you. Ya, barang sudah sampai. Kalau hampa berminat dengan barang ni, jangan kontak aku, cari otak. Aku insert nombor di bawah. So, barang ni baru sampai. Aku beli melalui online. So, kita tengok mono apa aku pakai hari ni. So, kita unboxing. Ding-ding-ding. Wah! Sudah nampak? Ding-ding-ding. Ya, all in. Kalau yang berminat, aku sebenarnya cukup-cukup makan. Tapi aku nak beli ni punya barang. Sebulan 100 aku buat simpanan. So cukup bajet kita beli, baru kita beli. Okay, so kita buka. Barang kecun. Ya, apa yang aku pun baru buka. So dia dapat manual book. Dia punya satu set dia dengan botol sekali, memang menarik padu ah babe. Lepas tu dia punya bracket untuk ikat dia punya gas dia, stiker dan kaki untuk botol gas dia. Itu saja. Nampak? Ni satu. Tapi bukan satu. Kita ada dua barang. Kita unbox juga. Bagi hangpa puas hati. Barang ni barang otak. Jangan kasih tahu orang tau. Kita-kita saja yang tahu. Okey. Kita unbox. Tebal ni macam mana. Kepada-kepada rider-rider RS. Group-group RS. Yang nak buat potong cushion bagi lembut, nak tambah aksesori-aksesori untuk RS apa, boleh contact otak. Sementara stok masih ada, contact masuk slot bila hampa nak main macam tu. Video ni heret sikit eh. Tapi okey. Bukan satu tapi dua. Ceng-ceng. Sama je apa yang aku dapat dengan dia dapat sama. Okey. Lepas ni kita mula, kita kerjakan RS150 aku Repsol tu. Kita pasang ini barang. Jom layan.
pasang mono dah siap, tapi nak pasang tayar, rumah bearing dalam rim tu pecah. So rumah bearing tinggal dalam, so terpaksa lah aku welding, keluarkan bearing, dan aku pasang bearing baru, special bearing. So nasib baiklah, masa kita tak ride, kita set motor, dia dah buat hal macam ni, kita terus tukar. Jangan biar masa ride takut motor kita naik lagi 4x4. So jom kita buka bearing, tukar baru. Okey geng, motor kurang siap. Ini dah hasil dia. Kita pakai mono all in. Siapa yang berminat, boleh contact nombor yang aku terterakan di dalam video ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi live video. Assalamualaikum.